Selamat hari Minggu semua. Wah, ketemu lagi nih di Minggu hari ini dengan Kak Indah dan Bang Agus. Oke, kita kembali memuji Tuhan di hari Minggunya, Kak Indah. Iya. Kita harus semangat memuji Tuhan. Yesus. Berarti Kak Indah ini lagu pertama harus yang semangat, Kak Indah. Oke. Apa ini, Kak Indah? Lagu kita di sini senang, di sana senang. Berapa kali, Bang Agus? Dua kali. Dua kali, adik-adik. Jadi, di sini senang, di sana juga harus senang. Nyanyikan ya, dua kali. Ayo, Kak Grace. Semangat ini adik-adik. Jadi sekarang kita harus bersiap untuk menyambut Kak Indah? Menyambut Tuhan, ibadah Tuhan. Jadi kita menyanyikan lagu yang agak melo-melo dikit ya Bang Agus ya. Apa itu Kak Indah? Ku mau cinta Yesus selamanya. Sebanyak berapa kali Bang Agus? Dua kali. Ayo Kak Grace. Kita nyanyikan, mari masuk sebanyak satu kali.
Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami agar iman kami semakin teguh sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Halo adik di rumah. Halo, shalom. Shalom semua. Tadi pembukaan sudah sama Kak Indah sama Bang Agus. Sekarang sama Kak Wina sama Kak Tres. Oke, Kak. Kita mau nyanyi tentang lagu Heo dong, Kak. Udah lama nih. Pasti Kak Wina pasti sukanya lagu yang tentang animal. Lagu apa tuh, Kak? Pertama kita lagu tentang kelinci dulu. Kelinci yang kedua. Nanti tentang anak monyet. Kelinci adik-adik, kelinciku amat lucu sekali aja. Ayo Bang Agus. Jadi kita hari ini hanya nonton film kembali. Iya. Nanti minggu depan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik semua, silakan bangkit berdiri. Ambil sikap berdoa, lipat tangan tutup mata. Kita nyanyi dari bahasa Inggris dulu ya. Into my heart,
aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, sebelum kita akan menonton video, kita akan nyanyikan satu lagu lagi judulnya Yesus Pokok. Berapa kali kak? Sekali aja ya. Sekali aja. Komik Alkitab Anak. Yesus Pokok Anggur, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi, ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar api. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis. Kemudian Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak.
Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapa sangat bersukacita gembira karena ranting kanan yang berbuah. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di surga. Inilah buah roh dengan 9 rasa. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Ayat hafalan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Lebih indah Tuhan Yesusku, Dia yang terindah.
ya. Ayat persembahan bagi kita di ibadah minggu ini diambil dari kitab 2 Korintus ayat yang ke-9, 2 Korintus 9 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin, mari kita serahkan persembahan kita. Oke. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu apa, Bu? Persembahan hati. Oke, ayo banget. Dua kali ya. Oke, dua kali. Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepada-Mu. Selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepada-Mu. Persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepada-Mu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengan senang.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sampai bertemu di minggu.